Ini. Wih, mantap sekali. Segernya. Seger teman-teman ini. Kalau langsung kita metik lah dari pohonnya. Terus kelapa itu masih segini, wih, seger banget. Nah teman-teman, kita bikin kayu bakarnya dulu buat nanti manggang, bikin api unggun di sini. Panas. Ini menyemeran sana. Oke teman-teman, tadi kita udah menyisir jalur sana dan kita tidak dapat apa-apa dan akhirnya kita tembus ke kebunnya Bapak Kolot. Dan kali ini kita akan memetik buah kelapa karena haus teman-teman. Nih, ini adalah satu buah kelapanya. Yuk kita manjat sini. Sini bos. Nih teman-teman, ini adalah kelapa hijau, airnya tuh manis banget. Dan sebelum kita manjat, tradisinya itu kita TJ. Nah, kadekan bos. Nih TJ katanya nih, sebelum manjat kita TJ dulu pohonnya tuh, tincak gini 3 kali. Set, set, set. Telur, turun ke hanap. Nah, itu tradisinya bos. Yuk kita manjat. Turun. Nyerosot terus. Mana bos? Kebut kah ya? Kebutnya. Lihat teman-teman. Kasbus Nih, banyak sekali but di sini but. Musang. Bukan musang, cuy. Tadi berapa berayanya? 3 paling ya. 3. Ih, jomplo. Manis banget cuy airnya. Ini asli kelapa hijau ya. Kalau di kota itu nyari kelapa hijau susah. Di sini kita tinggal metik. Hah, tadi berapa banyak tilunya? Nih. Wih, mantap sekali. Segernya. Seger teman-teman ini. Kalau langsung kita metik lah dari pohonnya. Terus kelapa itu masih segini, wih, seger banget. Hmm.
Bapak kalau bisa membawa kotoknya. Oke, ini teman-teman saya punya ide. Daripada kita mundar-mandir ke sana, kita tidak dapat hasil buruan atau makanan. Kan di saung itu Bapak Kolot miara ayam ya banyak. Kita minta satu buat kita ngeliwet. Yuk lanjut. Kita sudah sampai di gubuk. Kita nangkap ayam satu buat kita nanti masak panggang di sana dan kita ngeliwat bakak ayam itu. Ayam tuh satu empat pas sana sana paret berani tuh paret tuh wanita tuh paret kucah ini mas oi kok keliko ini tuh paret yang merah sih cuy. Kotak budi lagi. Kotak sesapu. Hei, kalau gitu, Cong. Yoi. Gerak, Pak. Menang. Habis itu. Gerak, habis itu muter, Cong. Eta, awas. Itu, teman. Habis itu. Habis itu, gerak, susul. Eta. Tuh, serbak. Hai, bos. Hahaha. Jago, ifang gang si kuing. Eh sih, woi. Eh teman, ini bolnya, tuh. Ini pasti mantap dipanggang, eh. Yuk, panggang yuk. Yuk panggang di mamang yuk. Jago merah. Mantap. Teman-teman, kita udah dapat satu ayam dan tadi kita udah minta sama Bapak Kolot katanya. Gak apa-apa dipotong. Tadi kebetulan kita memang bawa beras ya buat kita ngeliwat. Sengaja kita tadinya pengen nyari makanan di alam dan ternyata kita tidak dapat. Alhasil kita tembus ke kebunnya Bapak Kolot dan Bapak Kolot miara ayam. Akhirnya kita minta satu, dikasih juga satu. Oke, kita tinggal potong. Ya, kata gua kan ingat. Dah. Sulangkar. Potong. Hop. Selamat menanti di surga Firdaus ya. Ayam cantik, ayam kasep. Oke. Okay. Oh. Nah, teman-teman, kita bikin kayu bakarnya dulu buat nanti manggang, bikin api unggun di sini. Wih, mantep. Sekalian kita menikmati pemandangan di sana, melompong banget, cuy. Yo.
Woi. Ele, oi. Oh, le ele. Iya, ayo nih kawan sia. Eleh tuh. Eleh. Ampun, Cio. Capeun, awak gede. Kegeleng, Cio. Kita juet. Ayamnya udah jadi, kita tinggal bumbu. Bumbunya gitu, cuman bumbu racik doang, teman-teman. Kalau di alam, walaupun bumbu kayak gini, udah sedap sekali. Masakannya mana, Con? Con, masak aja. Kita cuman bumbu-bumbu racik sama masako, jadi deh ayam panggang khas alam. Sup. Langsung. Ini masako lagi. Hiji deh, panai hiji deh. Tunggu. Nah, makin sama orang yang hiji masako. Mahal. Posisi naik hujan sebenarnya, teman-teman. Kalau daerah sana udah gelap, mungkin udah turun hujan ya. Kita makannya harus buru-buru nih. Turu deh. Enak tuh, Cong. Coba ini. Coba kita cobain ya. Mantap eh. Sedap. Asak ulan, tahasak. Sebetulnya kalau kita masak di alam tuh, bumbunya itu tidak harus macam-macam, teman-teman. Walaupun cuma garam sama ayam, itu rasanya maknyus banget. Karena yang bikin nikmat itu sebenarnya bukan makanannya, suasananya yang bikin maknyus. Panas. Ini nyemeran sana. Aing bos. Sama main cerita cahina. Mampus mencai mana? Digegel cahian. Menyirikan irung gerak gegel. Goblok kita sini entar, paruman. Ini teman-teman. Mantap. Ini belum matang nih. Ceplak. Oke teman-teman, jadi kita lanjut makannya di sauna ya, karena tadi tiba-tiba ada hujan, jadi kita langsung lari ke saung. Ini cacar tadi. Nah, mantap. Kita sama Bapak Kolot di saung. Tapi ini apa? Sudah Bapak Kolot kan? Nah, kita lanjut makan dulu ya, teman-teman. Ini lebih ke Bapak Kolot. Apa tak? Sama Kolot. Ukur.
Halo teman-teman, kita kejebak hujan di Gunung Angsana. Tadi kita habis ngebolang dan kita muter-muter ke sana gendogan, dapat kita menemukan makam petilasan di sana dan juga berbagai jenis makanan-makanan yang ada di jalur sini teman-teman. Dan akhirnya kita bakar ayam. Tadi kita udah minta sama Bapak Kolot karena kita tadi udah capek. Dan akhirnya kita dikasih ayam sama Bapak Kolot dan tadi makan di sini, tapi tidak sempat kita lanjut videonya karena tadi apa? Karena ada hujan tadi langsung kedakan teman-teman. Akhirnya kita langsung makan di sini. Ikuti terus petualangan kita selanjutnya dan jangan lupa klik komen dan subscribe teman-teman. Yuk dadah.